Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan mama di dapur Tomat Cherry. Semoga ibu-ibu dan teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Coba tebak ibu-ibu, kali ini mama mau masak apa? Eng-ieng. Kali ini mama mau masak acar kuning. Dan ini mama sudah punya bahan-bahannya. Ini sudah ada wortel yang sudah dipotong seperti korek api. Timun yang sudah dibuang bijinya dan dipotong seperti korek api. Dan ini bumbu yang akan dihaluskan. Bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kunyit. Dan ini bumbu untuk cemplungannya, cabai rawit, bawang merah. Dan jangan lupa garam, gula, dan kaldu bubuk dan cuka. Sekarang kita haluskan semua bumbu-bumbunya. Kita masukkan jahe, kunyit, kita masukkan kemiri, bawang putih dan bawang merah kita masukkan. Tambahkan air secukupnya. Sekarang bumbu-bumbunya kita blender sampai halus. Sekarang kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi, dan ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu halusnya. Kita tumis bumbunya sampai bumbunya tanak ya ibu, ya nggak bau bumbu mentah. Sekarang kita masukkan garam, gula dan kaldu bubuk kita masukkan. Kita aduk-aduk lagi biar tercampur rata. Dan cuka kita masukkan. Kita masukkan cuka secukupnya. Dan wortel juga kita masukkan. Kita tumis sampai wortelnya setengah matang, baru timunnya kita masukkan. Ini wortelnya sudah setengah matang, kita masukkan cabai rawit dan bawang merah kita masukkan. Kita aduk-aduk lagi. Dan timun juga kita masukkan. Kita masak sampai acarnya matang. Nah, jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau sekiranya kurang garam pula bisa ditambahkan. Ini wis tak icip-icip, rasanya wis pas, wis enak banget. Dan acar kuning sudah matang, masaknya jangan terlalu lama-lama ya ibu, biar sayurnya nggak terlalu lembek. Dan ini kita matikan kompornya. Sekarang acar kuningnya kita taruh di piring. Ini seger banget, manis, asem. Ibu-ibu dan teman-teman, ini acar kuningnya sudah matang dan seperti ini penampakannya. Ini benar-benar enak banget, asem, manis, seger banget pokoknya. Dan monggo silakan ibu-ibu untuk mencoba acar kuning resep dari dapur Tomat Cherry. Ibu-ibu dan teman-teman silakan untuk mencobanya. Ini benar-benar mantul pol, enak banget. Terima kasih sudah menonton video mama kali ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa ya ibu-ibu dan teman-teman semuanya untuk subscribe
Wassalamualaikum. Dadah.